di ruko kecil banget. Wah, ada dekat rumah nih, gue demen banget nih. Gue daftar sebulan cepet. Terus saya, Bu, Pak, saya mau bawa foto ini. Yang mainan Twilight, Taylor Lautner. Saya mau potongan badannya. Iya, lu mau potong badannya. Saya kan cuma dia jadi serigala, kan? Iya, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Tunggu tangan. Kayak gulung-gulung banget. Terus-terus. Bisa lah, bisa. Oh, jadi kayak ketemu ke tukang jahit gitu. Pak, saya mau potongannya kayak gini nih ya. Tapi gini, jadi sebelum ke gym, lu ngaku, lu cuma saya kata cowok-cowok. Oh, banget. Gak ada, banget. Lu waktu gini, browsing. Alasannya browsing. Oh, ya, ini akhirnya baru dapet. Bukan gitu. Browsing sih. Oke. Okay. Browsing. Ya, gue... Ya, kebetulan demen sama bodinya si itu, Pak Bobo Akoto. Oke. Akhirnya terus dalam berapa lama langsung sukses, langsung kerja? Oh, lama. Gitu. 3 bulan. Gila, cepet banget. Cepet. Ya, 3 bulan karena fokus. Oh, ya? Gak pake jalan pintas ya? Biasanya kan ada yang liposuction, ada yang suntik-suntik diet atau apa gitu. Jalan pintas itu hasilnya tidak baik. Gitu ya? Iya. Seperti halnya misalnya kamu kalau di kemacetan lewat jalan pintas, itu akan merugikan yang lain. Dan merugikan diri sendiri juga. Ketua ya? Aku mau lihat nih, ada foto katanya kamu dikeluarin dari geng lama kamu karena keadaan kamu yang sekarang itu benar nggak? Boleh kasih lihat fotonya? Aku browsing-browsing ini jadi geng. What is that? Ngetahatannya? Hei, jadi ini mana punya aku kapan aku pakai celana pendek? Ini kak, gua nggak punya baju gini. Enggak, kan? Gua Rajata ini ibu kan nggak pernah pakai celana pendek. Abang ini bukan ibu ya, aku takut sama. Bukan badannya. Enggak, bukan badan aku. Oke. Okay. Aku tuh. Tapi kok tadi ini sini? Iya. Ada nanti biasa aku pakai celana pendek. Jadi ini katanya kamu ini geng kamu dulu. Terus kamu dikeluarkan karena kamu tiba-tiba heboh olahraga dan segala macem gitu. Ya, belum pernah masuk geng ini. Benar. Bukan ya? Fotonya kamu flash kayaknya okay. Apa sorry, nanti aku ada meeting sama tim kreatif nih, mereka suka bisa-bisanya aja. Tapi benar enggak sih kalau kamu itu sekarang jadi mati-matian juga untuk menjaga 3 bulan awal doang cara untuk membiasakan diri, jadi kayak ini sih sebenarnya kayak kalau di Muslim kayak orang puasa sebulan tuh dibikin terbiasa. Nah harusnya kan setelah 1 bulan tuh menang tuh, harusnya jadi kebiasaan. Tapi kenapa harus balik lagi? Iya. Ke habit yang alarm. Ini selalu. Iya. Gak bisa tuh. Gak masalah. Kok kenapa gue yang panik ya? Udah tuh. Iya, coba. Bagus. Mungkin terlalu langsing, ting-tong. Kayaknya dulu kalau yang muter ini biasa ya. Yang muter gue aja deh. Bisa. Jadi harus dibiasain ya, semua disiplin itu ya. Dibikin habit ya, lifestyle. Ya. Kayak mandi kan kalau nggak mandi sehari, kayaknya kurang. Enggak. Nggak mandi sehari. Natural, man. Natural ya? Kamu, tapi sekarang senam ya? Coba senam ya? Senam. Ini nih, ada nih. Nih, dia jadi olahraganya terus tiap hari begini. Senam? Iya. Kan gue senam ya? Ada. Ya kan? Iya. Ya kan? Ini berapa tahun yang lalu ya? Ini kan benar nggak? Jadinya sekarang di ruko itu selain ada fitness, kamu juga ngajak senam anak-anak mahasiswa. Pengennya sih begitu, tapi khusus mahasiswi ya, kalau bisa. Mahasiswi, tapi itu ada mahasiswa juga. Ya nggak nerima deh, harusnya. Kalau pakai baju pink juga, please deh. Oke, katanya sih dia menguruskan badan supaya jadi hot daddy, benar atau enggak ya nanti ya klarifikasinya nanti ya, jangan kemana-mana, tetap secara sehat. Hot daddy.